Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Lagi dengan YouTube Arifu Video. Kali ini kita akan review vacuum cleaner wet dry 30ED830L add-on. Nah, ini seharga Rp760.000. Penasaran, yuk kita lihat isinya. 790. Maaf ya. Ini kita buka dulu. Kita siapkan guntingnya. Kita buka seperti ini. Nah, ternyata ada apa ya? Masih berupa kardus ini. Lihat add-on. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaki ini lumayan enak dipakai. Ini kakinya, jadi tidak hanya manusia saja yang punya kaki, vacuum cleaner juga punya kaki. Ini kita angkat. Ada apa aja ini? Kandang. Seperti kandang. Kandang. Ini kita gunting lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting. Nah, kita gunting lagi. Seperti ini, guys. Seperti ini, guys. Kita gunting. Wah. Apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Kita angkat dan nanti akan kita coba buka lagi ya. Harus cepat karena durasinya, kita dituntut durasi wet and dry, artinya basah dan kering. Seperti kayak panci, guys. Ini kita angkat. Dan ini kita angkat seperti ini. Ya, berhasil ternyata. Setelah melalui perjuangan yang berat, kita akan membuka. Ini ada kabelnya apa? Kabelnya ternyata terkelupas, saudara. Gak apa-apa, nanti kita tambah lagi. Ini sebenarnya, saudara. Ya, saudara. Nah, wet and dry made in PRC. Mereknya terlepas. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Oke. Kalau kalian ada lem, ini kita glukol, Kak Papa. Pencoba. Ini ada dua stick, yaitu perlengkapan dari vacuum cleaner-nya. Untuk sama packingnya seperti itulah. Kita gunting. Untuk menggunting, kita lihat apa ini isinya. Pipa. Ini adalah kekuatan. Dengan cepat dan sigap kendor. Ini pipa. Kita masukkan ke sini biar tambah panjang. Jadi tongkat keras sakti. Setelah itu kita buka, teman-teman. Kita unboxing di dalamnya. Ini kita unboxing. Teman-teman, saatnya kita review di dalamnya, teman-teman. Nah, ini cara membukanya, tinggal kita tekan saja. Kita angkat. Ternyata di sini, teman-teman, ada seperti ular. Ini namanya selang. Selang seperti pop light. Seperti ular, teman-teman. Ini ada apa saja? Kita buka. Sikat. Ini sikat. Ternyata, teman-teman, sikat untuk menyikat. Kita coba buka ya. Sikatnya kita pakai di sini. Ini ada karetnya, teman-teman. Karet. Seperti ini, teman-teman. Nah, sikatnya cara memasangnya seperti ini. Ini tinggal kita masukkan saja. Kemudian ini buat nikat dan
ini kita masukkan ke sini teman-teman. Setelah itu ini sudah tadi seperti ini, lagi ke sini teman-teman. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita kunci. Gimana cara menguncinya? Ternyata ini teman-teman, ini ada gelindingannya. Gelindingan ternyata, tempat gelindingan. Ditaruh di mana? Ini ada kakinya. Kakinya, kaki. Kaki dipakai untuk berjalan teman-teman. Kita tancapkan aja ke sini. Ini ada 4. Kita lanjutkan teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah untuk rodanya. Sangat melelahkan sekali. Ini nggak perlu ya. Ini sebenarnya perlu, tetapi bagi orang yang nggak tahu. Dan ini kita masukkan ke sini teman-teman. Setelah itu, ini sudah tadi seperti ini. Lagi ke sini teman-teman. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita kunci. Gimana cara menguncinya? Ternyata ini teman-teman, ini ada gelindingannya. Gelindingan ternyata, 4 gelindingan. Ditaruh di mana? Ini ada kakinya. Kakinya, kaki. Kaki dipakai untuk berjalan teman-teman. Kita tancapkan aja ke sini. Ini ada 4. Kita lanjutkan teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah untuk rodanya. Sangat melelahkan sekali. Ini nggak perlu ya. Ini sebenarnya perlu, tetapi bagi orang yang nggak tahu. Tempatnya dibuka apa enggak ya? Dibuka itu anu. Oke, sekarang kita tutup teman-teman. Bismillah. Ini tandangnya kena cekai. Ini ya. Lek sing baru rusak nang tandangnya itu. Nah, ini kita buka ya. Ini kayak kandang. Sekarang ini kita tutup. Tapi hutan ini ya. Ini ki, kayak anu nih, angin nih. Kalau plastik saja, coba plastik ini. Ini coba pas plastik lah. Coba plastik ya, Pak. Oh, cak iki ada dek. Iki ya cak. Baca, mari. Nenek salah. Oke, itu tadi review dari kami tentang vacuum cleaner yang genteng. Nah, ini teman-teman, wet and dry vacuum cleaner. Ini cocok untuk basah dan kering. Kering ini artinya untuk debu-debu, sedangkan basah untuk ketika banjir kita bisa pakai ini. Oke, sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.